Halo semua, kembali lagi channel Tian Chris. Ya, kali ini aku mau lanjutin lagi ya pertualangannya di RK Mobile ya. Jadi kali ini aku bakalan ngasih tahu tempat-tempat buat farming oil ya, buat kalian semua ya yang masih pemula ya. Jadi kali ini aku bakalan farming oil, lokasinya di mana aja. Soalnya kan biasanya kan lokasi oil kan adanya di salju ya. Nah, ini aku bakalan nunjukin cara termudah farming oil yang enggak ada di yang enggak di salju ya. Jadi tempat-tempat sini-sini aja ya. Yuk, let's go, enggak perlu lama-lama. Sebelum kita mulai, yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya biar tahu aku upload video yang terbaru. Yuk, let's go. Oh iya, ini aku mau bikin ini dulu ya, fondasinya ya. Kita beli itu dulu. Kita beli tangganya dulu di garden ya. Kita beli ini stone step, kita beli. Terus kita bikin ya. Ini bikin stone, mudah banget kok. Cuman butuh satu doang aja kok. Enggak banyak-banyak ya. Nah, ini kita bikin, kita crafting ya. Nah, kan udah jadi ya. Kita langsung letakin di sini. Nah, gini kan udah baru sempurna rumahnya ya, base-nya ya. Yuk, let's go. Kita bakalan tunjukin lokasinya farming oil ya. Dan ini juga harus butuh ini juga, apa itu namanya? Butuh ichthyosaurus ya. Soalnya kan lokasinya ada di dasar air. Dan ya, pokoknya kalian taming ini dulu ichthyosaurus. Mudah banget kok caranya tamingnya. Nanti aku kasih di deskripsi ya, cara taming ichthyosaurus yang mudah banget, gampang ketaming banget ya. Yuk, let's go. Kita pakai ini langsung ke dasar air aja. Nah, ini kan ada banyak banget ichthyosaurus. Nah, ini ada kayak gini-gini. Ini oil, ini oil ya. Lokasinya ya di air. Terus juga ada yang di dasar air juga. Kita ke bawah, kita ke dasar air. Nah, ini udah. Nah, kita ke gua lagi ini ya. Gua lagi. Nah, itu ada oilnya juga, kristal juga. Iya, kok ada ini anjir? Dinklosaurus. Dinklosaurus di sini anjir, ngebug dia. Anjir lah, dia ngebug anjir. Tapi nggak bisa keluar dia. Ini sebenarnya bisa di taming ini. Sebenarnya sih bisa di taming, tapi ya udahlah ya, biarin aja dia. Yuk, kita farm oil. Nah, itu oil. Farm oil, ini juga oil. Tuh oil. Ini juga oil. Ini oil. Tuh oil. Banyak banget pokoknya di sini tempatnya ya, oil ya. Kalau di sini ya. Nah, ini kan udah diambil ya. Ini kan udah diambil. Nanti kita bakalan keluar. Nanti ada lagi. Di sini ada lagi. Iya, kok dia terbang anjir? Ya, mati. Ya, mati. Ngebug dia, kasihan dia ngebug. Kita ambil dagingnya aja. Ada chitin. Wah, nice ini. Nice. Yuk, kita langsung keluar dulu ya. Keluar dulu. Kita keluar dulu. Nanti kita masuk lagi. Kita keluar dulu ke atas gitu ya. Ke atas.
Nah, ini kita udah di atas. Kita balik lagi ke dasar. Kita balik lagi ke dasar. Kita masuk lagi. Nah, itu ada oil lagi. Itu ada oil lagi. Enaknya gini farmingnya. Mudah banget ya farmingnya. Mudah banget ini buat kalian semua yang pemula ya. Farmingnya ada lagi. Nah, ini ada lagi oilnya. Aduh, keberatan anjir. Bentar. Kita buangin dulu anjir. Batunya ini. Batunya. Iya, batunya ya. Stone-nya ya. Kita ambil lagi oilnya. Kita ambil terus pokoknya ya. Cara farmingnya gitu doang. Caranya mudah banget buat kalian semua yang pemula ya. Untuk farming oil. Nah, ini waduh keberatan anjir. Kita buang aja batunya. Kita buang. Terus stone ininya kita buang. Kebanyakan chitin ini kayaknya. Yuk kita balik dulu lah ya ke base dulu. Nanti kita ambil lagi. Waduh. Nanti kita ambil lagi ya. Kita balik ke base. Kita masak dulu ikan-ikannya itu dia dagingnya ya. Soalnya kan ada prime-nya ya. Kalau ada prime-nya gitu nanti takutnya cepat busuk kalau nggak dimasak. Kalau prime gitu. Waduh, ngebug. Aduh, anjir lah. Nah, ya lah nih, kejebak ini. Kita masak dulu ya. Prime-nya kalau nggak dimasak ini bakalan ya. Kita masak dulu lah. Prime-nya kalau nggak dimasak itu bakalan cepet busuk. Meskipun taruh sini juga bakalan busuk. Nah kayak gini ya, taruh sini, terus ini ada chitinnya, kita taruh sini aja. Chitinnya banyak. Yuk kita langsung ke sana ambil. Oh anjir lah, oilnya belum kita ambil ya, belum kita taruh ya. Ntar kita taruh sini oilnya. Nanti aku bakalan tunjukin buat kalian gimana caranya bikin minyak ya, jirigen minyak gitu ya. Yuk kita balik lagi ke situ lagi ya. Kita balik ke bawah air. Iya, mana nih? Oh, itu dia di sana, anjir. Nah, yuk let's go Ichio, kita ke bawah lagi, kita ambil oil lagi. Pokoknya lakuin ini terus-menerus ya, biar dapat oilnya itu banyak. Caranya gitu tadi, tinggal ke atas terus ke bawah lagi. Nah, itu nanti ada lagi oilnya. Cara mudah farming oil buat pemula ini mah gampang banget ya, farm oilnya gampang banget. Nah ini udah aja ya, habis ini udah kita langsung aku tunjukin gimana caranya bikin minyaknya ya, kayak jirigen minyak gitu ya, kayak bikin bensin. Nah yuk let's go, kita ke sana lagi. Duh, mana ini jalan keluarnya. Nah ini yuk kita ke atas lagi. Nah ini udah ya, kayak gini ini ngebug banget ini. Ngebug ya, nggak ada batu-batunya ya. Kalau kita datangi pasti ada batunya anjir lah.
Nah, ini udah muncul. Yuk, let's go. Aku bakal tunjukin ya gimana caranya bikin minyak bensin. Yuk, langsung kita ke dalam ya. Ke dalam. Letakkan oilnya ini ke di sini ya, di refining forge ya. Kalian letakkan di sini. Ini ada banyak ya oilnya ya. Ditambah head. Tambah head. Headnya juga taruh situ. Terus kalian bakar. Kita tunggu. Nah, ini kan kita bakar ya. Oilnya dibakar dulu. Oilnya dibakar dulu. Refining forge ini enggak juga buat bikin metal, dia juga bisa bikin itu juga, apa itu namanya? Bensin juga ya. Nah, ini kita tunggu aja sampai selesai ya. Sampai selesai. Bensin itu buat bikin itu ya, di kayak ya, kayak itu apa itu namanya, kita belum dapat ya, fabricator, nggak tahu itu level berapa ya fabricatornya ya, kita tunggu aja. Nah, ini udah, nah ini udah dapat. Nah, ini gasoline ya atau bensin ya, kita dapat 5, satu ini dapat ini. Jangan lupa sama headnya juga, kalian bikin sama headnya juga kalian bakar gitu ya di sini ya, kalian bakar gitu. Dan juga mudah banget, satu kalau nggak salah hitung-hitungannya lupa aku, pokoknya dapat 5 bensin pokoknya. Ini kan udah dapat 10 ya, udah dua kali, udah dua kali, ini nanti dapat 5 lagi, lihat aja ya, dapat 5 nanti. Nah, ini dapat 5. Ya gitulah. Dapat 5 tiap kali bakar di sini ya. Ya itu tadi ya caranya lokasi farming oil yang mudah banget. Gampang banget ya. Gampang dijangkau. Pokoknya kalian taming Ichthyosaurus saja dengan mudah. Terus tinggal ke dasar air, lokasinya ya yang tadi itu aja ya. Tempatnya tinggal kalian gak naik ke atas. Terus oilnya juga ada lagi. Gitu doang kok, caranya mudah banget buat kalian semua yang pemula. Ya, cukup sampai di sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Ada Tian Chris di sini. Terima kasih semua. Wassalam.